Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari usaha mie ayam dan bakso akan memperagakan cara membuat pembuatan atau pengolahan mie ayam dan bakso. Oke, langsung saja. Oke, jadi ini bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan mie ayam dan bakso. Bisa dilihat kan? Yang pertama-tama ada tepung terigu, tepung tapioka dan daging sapi yang udah dipotong kecil-kecil. Kemudian ini ada bihun yang udah direbus tadi. Kemudian ada mie kuning buat pembuatan mie ayamnya. Kita menggunakan ini karena kita nggak punya penuh alat untuk membuat mie-nya. Dan ini bumbu-bumbunya untuk membuat kuah mie ayam dan bakso. Dan ini juga ada daun bawang, terus seledri, terus ini kol. Kemudian ada ayam, terus kuah, ini bumbu buat kuah mie ayamnya. Pertama, kita potong-potong dulu daun seledri untuk dimasukkan ke dalam pembuatan, untuk dicampurkan ke dalam bakso itu. Kedua, tepung tapioka secukupnya. Terus ini apa namanya? Daun seledri biar ada hijau-hijaunya nanti di dalam bakso itu. Tiga, potong daun bawang kecil-kecil untuk dimasukkan juga dalam bakso biar ada wangi daun bawang. Terus masukkan es batu, campurkan dengan es batu. Selanjutnya kita blender untuk bahan bakso itu yang tadi sebelum dibentuk menjadi bakso. Setelah bumbunya halus seperti ini, terus kita bentuk dia menjadi bulat seperti ini. Lalu terus taruh di air yang mendidih. Ini. Setelah dia mengapung, baru diangkat lalu ditiriskan. Sekarang proses pengulekannya. Ya, bumbu yang dihaluskan tadi lalu digoreng. Jadi ini adalah bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang kita gunakan dalam pembuatan mie ayam. Contohnya seperti ini, ada lengkuas, jahe, kunyit, kemiri 3 siung, bawang merah 5 siung, bawang putih juga 5 siung, ada daun salam. Juga kita menggunakan ketumbar bubuk dan lada bubuk. Terus ada kecap, micin, daun sawi, daun bawang, sama masako. Nah, selanjutnya kita akan membuat bumbu halus buat topping ayamnya. Yang tadi bahan-bahan kita sudah sebutkan tadi, seperti bawang itu kita masukkan, kemiri juga, bawang merah semuanya. Dari daun salamnya nanti pas kita menggoreng ayam kita masukkannya, dan sedikit lengkuas biar ada rasa harum-harumnya, bumbu harumnya.
proses lengkuasnya sesuai selera aja. Sama jahe juga biar ada warna kuning yang bagus warnanya pas jadi menggorengnya. Sesuai selera juga. Dan jangan lupa juga jahe biar ada rasa gurih-gurihnya. Nah, sekarang kita ulek. Kemudian kita tambahin dulu garamnya biar ada rasanya. Garamnya juga secukupnya aja. Dan kita juga tambahin sedikit gula merah yang kita beli. Dia harus diiris tipis-tipis biar cepat nyampurnya. Gula merahnya juga nanti selera kita, dia mau agak manis atau agak ada cuma sedikit mah enggak apa-apa. Itu cuma selera aja. Dan sekarang tahapnya adalah kita memotong daun bawangnya beserta sawi yang tadi udah kita cuci. Bawangnya kita potong tipis-tipis kayak gini. Sekarang proses penggorengan ayam, kita masukkan minyak secukupnya saja. Udah. Ya, kita masukkan ayam ke wajan sampai warna kecoklatan. Oke, ayam sudah matang dan agak warna kecoklatan. Sekarang kita tiriskan dan masukkan ke piring. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita menumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masukkan saja. Lalu kita aduk-aduk sampai harum. Selanjutnya kita masukkan daun salam 3 lembar. Kemudian kecap secukupnya saja ya, sesuai selera. Kita aduk lagi. Kita tambahkan daun bawang secukupnya saja. Kita aduk dulu. Kemudian kita masukkan ayam yang kita sudah goreng tadi. Kita aduk sampai tercampur dengan bumbu-bumbu ini. Jadi ini sudah matang, kita tuang ke piring atau kita masukkan. Nah,
Ini kuah dari mie ayam dan bakso. Kita tunggu sampai warna kecoklatan. Sekarang ini adalah tahap untuk penyajian bakso dan mie ayam. Yang pertama bakso, silakan. Untuk tahap bakso, awal pertama itu buat kolnya, buat topping, seledri sesuai selera, kemudian kuah dan baksonya. Kemudian adalah tahap pemberian topping untuk mie ayam. Pertama tuh kita kasih topping sawi yang udah kita rebus tadi, seselera aja. Dan untuk ini tangan saya udah bersih, cuci. Dan kemudian adalah pemberian topping ayam yang kita udah goreng tadi. Ya juga secukupnya, seselera. Kalau mau banyak nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita beri kuah yang sama seperti bakso. Kuahnya sedikit aja, yang penting ada airnya. Nah, kita juga beri bakso sekitar 3 biji lah. Sekarang tahap pengecapan sesuai selera, kemudian saus sesuai selera, kemudian ini guna saus pada mie ayam. Sausnya kita beri sedikit aja, yang penting ada rasa kecapnya manis dari sausnya. Cukup. Dan kita beri juga, kalau mau pakai saus tomat juga bisa, tambahin sedikit. Nah, udah siap disajikan dan dinikmati. Jadi itulah proses pembuatan mie ayam dan bakso. Ketika kita ingin berusaha, walaupun usaha kita itu gagal, jangan patah semangat, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dari kelompok usaha kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.